diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Walau terkadang diri rendah terhina, biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka. Namun tak akan ku biarkan hatiku berair mata. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Masih di mari adu nyali, adu goyang, adu nyanyi, audisi Dangdut Akademi 6. Jeng 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 jeng. Ya sih, ini lagi rame banget ini. Soundnya dipakai di TikTok salah satu peserta audisi Dangdut Akademi 6 kemarin. Ada Reza dari Makassar nih, nyanyiin beberapa lagu yang aku lihat ya di situ ya. Dan yang lagi nge-hits banget ini di TikTok nih, background audisinya Reza kemarin adalah lagu yang Kemarau yang dinyanyiin sama Reza. Tapi aku penasaran ini, Reza bakalan nyanyi lagu apa aja di audisi Dangdut Akademi 6 ini? Langsung aja kita tontonin Reza Makassar Dangdut Akademi 6 audition. Kita langsung ambil penyanyinya aja ya, soalnya depannya agak panjang. Aduh. Eh, gila sih cengkoknya. Tapi jujur ya, sebenarnya aku udah kenal sama Reza Makassar ini karena dia adalah salah satu kontestan KDI juga waktu itu. Tapi aku lupa dia season keberapa, tahun berapa dia di KDI. Cuma aku udah sempet ketemu langsung juga sama Reza, udah tahu vokalnya seperti apa Reza ini. Dan dulu juga dia salah satu jagoan aku waktu di KDI dulu ya. Tapi sekarang dia melanjutkan perjuangan di Dangdut Akademi 6. Aduh. Dia memang cengkoknya memang kental banget sih, cengkok dangdutnya. Dan cengkoknya tuh empuk, unik, tambah suaranya juga empuk banget. Jadi makin enak lagi nyanyi lagu tipe-tipe seperti ini, udah makanannya Reza sih. Aduh. Nyanyinya tuh bercerita ya, jadi dari body language-nya, pemenggalan kata-katanya, semuanya tuh kayak bercerita banget dari Reza nih. Luka. Aduh. Sumpah sih enak banget dia nyengkoinnya. Bener-bener cengkoknya tuh kayak keluar secara spontan aja, gak kayak dibuat-buat. Aku suka banget cengkok-cengkok yang dimasukin sama Reza. Di part-part yang menurut kita gak perlu dicengkok tapi dicengkoin, tapi enak gitu hasilnya. Bukan dicengkoin tapi maksa. Tapi ini enak banget, beneran enak banget cengkoknya. Yes, suara vokalnya enak. Nyanyi lagu yang lebih aktif, apa ya? Ya, ya. Ya. Oke. Okay. Coba mau menyanyi lagu apa? Bunga Surgawi. Hei.
Ini termasuk lagu yang itu loh, Bunga Surgawi ini lagu yang susah juga loh sebenarnya, butuh teknik banget lagu ini. Suara rendahnya enak ya. Engkau bagai bunga na 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 na. Agar ku jaga. Ya kan rendahnya enak. Sepenuh jiwa. Aduh. Nah ini nih tantangan lagu ini. Awalnya kan ada rendah-rendahnya. Tiba-tiba duhai bunga impian. Oh, si kumbang jalan. Best itu cengkoknya. Anjila. Aduh. Melayu-melayunya dapet loh Reza nyanyiin lagu ini. Kita lanjutin lagi. Nah ini nih yang lagi rame ya. Aduh. Jujur ya, aku sebenarnya nggak terlalu tahu lagu ini. Ada ke-spill sedikit ini pas di TikTok gitu kan. Wah enak banget ini Reza ini jadi Eca ya nama dia ya. Eca berarti kita ini Eca aja ya. Aku nggak tahu loh jujur ini lagu siapa. Yang boleh kalau yang tahu ini lagu siapa boleh di komen di bawah ya. Tapi ini Reza nyanyi awal-awal ini doang nih aku dengar di TikTok. Lanjutannya aku belum dengar lagi seperti apa. Rasanya enak banget, gila. Sedihnya dapat tahu, nggak tahu tiba-tiba gue jadi melo nih dengerin dia nyanyi lagu ini. Rasanya enak banget. Aduh, enak banget. Wah, enak banget. Bagaikan musafir yang haus. Itu enak banget. Sumpah, itu enak banget. Boleh aku kasih standing ovation nggak buat si Eca audisi ini? Wah terbaik nih suaranya yang aku denger untuk saat ini ya. Untuk lagu ini tiga lagu kan, buat aku yang terbaik lagu ini yang Kemarau. Bener-bener best banget semuanya, rasanya enak banget, nyampe banget ke hati. Jengkoknya enak, penghayatan semuanya enak banget. Banget, sumpah. Enak banget. Kalau boleh aku minta waktunya sebentar untuk diskusi. Perlu dulu boleh ya? Siap, Kak. Ya, oke. Okay. Mau ada sana deh nanti. Ya, oke. Oke, sambung lagi.
Untuk si Eca ini. Apakah penampilanmu tadi bisa membawamu untuk masuk ke zona hijau atau zona merah? Ini saat menegangkan kayak gini-gini. Pasti dong. Keren, gila sih. Sumpah bener kata Mbak Ut tadi kan yang ngomong kan. Lagu kemaraunya memang terbaik, aku bilangin. Beneran enak banget lagu kemaraunya. Lagu kemarau tapi kita berasanya kayak basah semuanya, kayak ya Allah ini enak banget, sumpah ini enak banget. Beneran. Aku tunggu ini Eca atau Reza nextnya seperti apa, nyanyi apa lagi, penampilannya seperti apa. Dan mungkin ada lagi peserta yang aku kelewat nih buat direaksiin. Boleh buat kalian semuanya komen di bawah. Bang, reaksiin si ini dong, bang, reaksiin si ini dong. Bang, audisi yang kedua ada si ini nih, keren ini sini. Tolong ya, kasih tahu ke aku ya di komen ya. Tapi subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.